there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been way too long. If I can lay down beside. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi, pagi ini di daerah tempat tinggal saya cerah banget dan suasananya ini cerah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat ya. Dan selalu semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, seperti biasa, ini saya mau share lagi kegiatan harian saya. Mana hari ini waktunya saya untuk mengganti spray di kamar dan mau bersih-bersih kamar juga. Nah, untuk kamar ini juga sekalian mau saya bereskan. Oke, langsung saja mau saya cuci. Untuk cucian ini hari ini lumayan banyak, jadi sampai beberapa kali saya putar di mesin ini. Sambil menunggu cucian tadi, ini saya mau salin air. Jadi di rumah saya, Bun, untuk air minum ini saya tidak pakai galon. Jadi air minum itu kita masak sendiri pakai dandang yang besarnya mungkin bisa dilihat sendiri ya. Lanjut, ini saya mau beresin dulu taman yang ada di dalam rumah ini. Jadi ini adalah tanaman indoor. Untuk makeover taman indoor ini sudah ada di video saya sebelumnya ya. Nah, di sini tempat saya menanam tanaman anggrek dan ini harus saya cek, sepertinya daunnya sudah menguning ya, harus segera dilepaskan. Dan pertumbuhan anggrek ini memang sedikit sulit, harus diperhatikan dengan benar, jangan sampai medianya itu kering atau terlalu basah.
Jadi saya mau tutupin dulu kaca jendelanya ini karena memang benar tempat ini sempit dan saya takut nanti terkena jendelanya. Jadi kalau saya sedang berada di dalam taman ini, jendelanya harus ditutup. Nah, ini saya juga mau menjemur rumput sintetisnya ini karena semalam itu hujan, jadi basah dan harus dikeringkan. Oke, ini saya lanjut lagi untuk membereskan kamar. Jadi ini kamar anak laki-laki saya yang saya bereskan terlebih dahulu. Untuk kamar ini tidak begitu luas. Luasnya hanya 3x3 meter. Bednya mau saya vakum aja, Bun, jadi biar lebih enak dan rasanya puas aja gitu kalau membersihkan pakai vakum. Biasanya sih jarang juga saya bersihkan pakai vakum. Kali ini saya mau membersihkannya pakai vakum supaya terasa emang bersih gitu. Dan tidak lupa untuk di kamar yang satunya lagi juga mau saya bersihkan. Sedangkan bantal yang ada di kamar ini tidak saya jemur ya, seperti bantal yang di kamar satunya lagi. Nah, ini saya mau rehat sejenak. To do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I want. That you're safe and there.
see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every. Nah, ini lanjut lagi ya setelah makan siang dan rehat sejenak tadi. Jadi saya mau langsung saja menyelesaikan untuk memasang spray di kamar ini. Nah, untuk pemasangan spray di tempat ini saya perlu bantuan Pak Suami karena pemasangan di tempat tidur ini perlu diangkat-angkat spring bednya. Sementara spring bed ini berat banget ya, karena ini kan tempat tidurnya saya custom. Ini dari kayu bawang. Sebenarnya bukan untuk spring bed sih, tapi karena masuk dan klop jadi saya pakai. Tetapi ya pemasangan spraynya agak sedikit rumit karena harus diangkat-angkat gitu. Untuk makeover kamar ini sudah ada di video saya sebelumnya, jadi teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya. Nah, sekarang giliran kamar yang satunya lagi juga mau saya pasang spraynya. Nah, untuk di kamar ini karena bednya ini kan tingginya 35 karena ada alasnya yang sebelah atas gitu ya, jadi saya kesulitan untuk menentukan spray dari kamar ini. Jadi saya coba-coba dulu, pengennya sih mau ganti warna lain gitu. Nah, ini saya mau mencoba dulu mengganti pakai spray yang ini, ternyata tidak muat. Untuk gulingnya itu hanya terbungkus setengah dan sebagiannya lagi itu tidak terbungkus. Nah, seperti ini penampakannya, jadi nggak terbungkus sampai ujungnya. Akhirnya saya ganti dan saya tukar kembali, dan saya coba untuk warna yang satunya lagi yang ini. Dan ternyata tidak muat juga, akhirnya saya kembali ke spray awalnya. Jadi untuk bed ini saya hanya memiliki 2 spray dengan tinggi 35. Dan itu pun saya temukan cuma di S Headware dan Informa. Kalau untuk Shopee-nya saya belum nemu. Jadi kalau teman-teman ada yang punya link pembelian spray untuk tinggi 35 boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, jadi saya itu cuma punya 2 untuk spray yang tingginya 35. Mudah-mudahan besok ada rezekinya ya, jadi saya bisa nambah lagi biar nggak bosen cuma warna biru itu-itu aja. Jadi yang satunya dicuci, yang ini dipakai, besok yang ini dicuci, yang satunya lagi dipakai. Tapi nggak apa-apa, kalau kita ganti-ganti itu kan biasanya pengen suasana baru ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang beda, kita merasa sedikit ada variasi baru aja di tempat kita. Ya, kalau bunda-bunda biasanya untuk penggantian spray itu dalam jangka waktu berapa minggu sih, atau dalam hitungan hari? Nah, kalau saya biasanya paling cepat itu ganti spray dalam waktu 1 atau 2 minggu. Kalau untuk durasi videonya sih cukup beberapa menit saja, tetapi kalau untuk pengerjaannya, subhanallah, ini memakan waktu dan tenaga banget. Dan alhamdulillah disyukuri untuk hasilnya sangat memuaskan, dan pikiran juga semakin fresh dengan melihat keadaan seperti ini.
Dan kalau sudah diganti spray seperti ini, rasanya pengen rebahan aja ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan like. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan menekan tanda notifikasinya supaya kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.